Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bro Roli di channel YouTube Bro Roli Official. Nah, seperti biasa, channel ini membahas tentang parfum dan vlog. Nah, sebelum melanjutkan video ini, dan ya, jangan lupa ya di subscribe dulu biar kita bisa sama-sama membangun channel ini. Oke, nah pada video kali ini saya akan menjelaskan apa-apa saja parfum yang cocok, yang recommended, yang pas untuk kita yang sering beraktivitas di luar ruangan atau outdoor. Nah, di sini saya menyiapkan ada 7 macam parfum yang sangat recommended untuk kita yang sering beraktivitas di luar ruangan. Nah, itu saya akan menjelaskan. Terus tonton videonya sampai selesai, jangan di skip dulu. Ya, ini yang pertama kita ada Jaguar Blue. Nah, wangi Jaguar Blue ini dia sangat segar. Nah, ciri khas dari Jaguar Blue ini ada perpaduan wangi buah dan bunga. Nah, yang dominan di sini wangi jeruk dan diimbangi dengan wangi bunga. Nah, untuk Jaguar Blue ini sangat recommended untuk kita yang sering beraktivitas di luar ruangan. Ya, ini dia Jaguar Blue. Di urutan kedua kita ada One Direction. Nah, One Direction ini dia mempunyai ciri khas sama seperti Jaguar Blue, yaitu perpaduan antara wangi bunga dan buah. Di sini yang ciri khasnya yaitu wangi buah mangga dan bunga anggrek. One Direction ini terkenal dengan membangkitkan mood kita dalam bekerja. Jadi parfum ini sangat recommended untuk kita yang sering beraktivitas atau bekerja di luar ruangan. Di urutan ketiga kita ada Dunhill Blue. Nah, Dunhill Blue ini mempunyai ciri khas wangi bunga dan buah juga. Nah, Dunhill Blue ini dia sangat segar, sangat berkelas dan berwibawa, sehingga meningkatkan percaya diri kita di dalam beraktivitas atau dalam bekerja. Di urutan yang keempat kita ada Anansi Fantasi Special. Wangi parfum ini dia lembut, manis dan elegan. Parfum ini sangat tahan lama. Nah, parfum ini sangat cocok kita pakai pada event apa aja, baik siang maupun malam. Nah, parfum ini sangat recommended kita pakai untuk setiap hari. Di urutan kelima kita ada Baccarat. Baccarat ini dia memiliki wangi yang manis. Pada saat pemakaian pertama, dia akan mengeluarkan wangi kayu-kayuan. Namun setelah beberapa saat pemakaian, dia akan lebih fresh dengan mengeluarkan wangi bunga jasmine. Nah, Baccarat ini adalah parfum yang sangat viral karena banyak dipakai oleh artis. Di urutan ke-6, kita ada Benetton Pink. Benetton Pink ini perpaduan antara wangi bunga dan buah juga. Nah, Benetton Pink ini dia lebih lembut sehingga memberikan
kesan romantis. Oke, yang terakhir di sini kita ada Agnel Blue Emotion. Nah, parfum ini dia sangat segar. Parfum ini selain memiliki perpaduan antara bunga dan buah, dia juga mempunyai aroma rempah sehingga dia sangat enak dan cocok kita pakai untuk setiap hari. Oke. Itulah tadi ketujuh parfum yang sangat recommended, yang cocok kita pakai di luar ruangan. Nah, di akhir video ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ke seluruh media sosial. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.